Ya kembali di live kami mengundang Anda untuk berpartisipasi di live yang tertera di layar televisi Anda. Mungkin Anda ingin berbagi uh, apa namanya cerita bagaimana kemudian uh, menemukan ataupun menyeleksi gitu menyeleksi. ya daycare yang Anda akan datangi untuk Anda titipkan buah hati Anda, apa yang Anda harus perhatikan dan lain sebagainya silakan berpartisipasi. Saya ingin ke burot ya. bicara mengenai uh, perlu atau tidak dilakukan pengawasan secara berkala yang dilakukan oleh pemerintah terhadap daycare daycare ataupun mungkin institusi-institusi uh, penyalur uh, yeah. pengasuh ini pengasuh. gitu ya. Uh, yeah. Perlu atau tidak dan apa saja yang harus dilihat. Artinya kalau memang misalnya dari pemerintah sudah melakukan uh, pengawasan terhadap satu daycare, performanya baik, uh, mereka kemudian bisa diberi uh, tanda Lanjutkan. bintang misalnya gitu. Ini bisa memberikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa oke, okay, saya percaya karena ini sudah tersertified oleh KPAI dan juga pemerintah misalnya gitu. Yeah. Pertama, sih, ini kan daycare itu sebenarnya pola orang kota, ya. Kalau hmm. tidak semua tempat sebenarnya membutuhkan ini, gitu kan, yeah. di Indonesia lebih sebenarnya mudah lebih, mudah lebih banyak pendesaan, yeah. kan, daripada perkotaan. Artinya, ini memang perkembangan baru, terutama kehidupan di kota. Hmm. Jadi, sesungguhnya itu bisa dilakukan yeah. karena jumlahnya sesungguhnya tidaklah banyak, ya tidak, ya gitu betul. ya. Kedua adalah... Uh, pemerintah uh, memang harus berkala, jadi nggak hmm. bisa juga melakukan penilaian gitu ya, menguji satu tempat kita kasih set uh, apa uh, di di, di labeli, kemudian hmm. dianggap baik, tapi nanti dia berikutnya tidak menunjukkan ini artinya secara berkala misalnya apakah per lima tahun, yes. apa itu memang penting gitu, hmm. tetap ada semacam akreditasi begitu nah, ya. Itu kemudian yang ketiga adalah sebenarnya. Uh, ini penting pemerintah juga membuat uh, tempat pelaporan ya atau pengaduan. Hmm. Jadi uh, kalau dianggap uh, ada sesuatu yang kemudian tidak beres, maka sebaiknya kemudian dilaporkan. Karena nah, kan saking uh -uh. banyaknya pemerintah juga mungkin bukan abai, tapi barangkali memang tidak terpantau. KPI juga kan tidak tahu di setiap rumah terjadi kalau kita tidak kemudian dilaporkan gitu. Nantinya nah, ketika sudah dilaporkan penting. tentu kan akan ada konsepsi bagi instansi atau jasa penyalur tersebut betul, misalnya vakum harus betul. berapa bulan gitu. Hukum Hukumannya misalnya apa uh, seperti itu atau misalnya kalau parah banget maka uh, dicabut izinnya ya. umpamanya kan, ini yang dibutuhkan sangat uh, oleh masyarakat begitu kan betul kepastian hukum Ya, dan ini kan uh, apa ya, uh, ketika ayah ibu bekerja memang di kota besar seperti tidak punya pilihan lain ya, ketika uh, kemudian harus menitipkan anak kepada ya, apa ke daycare dan kalau itu ke, sekarang kan mulai menjamur, artinya pemerintah harus ya, oh, ini masuknya masalahnya kategorinya adalah bukan pekerjaan formal. Hmm. Kalau di Dinas Tenaga Kerja, jadi like. ini dianggap nonformal like. dan informal. Yeah. Nah, karena dianggap seperti itu sehingga memang regulasi yang mereka buat selama ini adalah lebih kepada pekerja yang formal. Nah. Apakah mungkin ini menjadi bisa akhirnya berubah menjadi uh, formal? Karena ya, se ini betul-betul kalaupun... uh, apa ya uh, uh -huh. berdampak kepada masyarakat juga gitu kan. Karena ini Tuh. kan uh, bisa dibuat resmi gitu. Kalau formal pembantu. ataupun tidak formal, hmm. sebenarnya pemerintah tetap masih bertanggung jawab gitu. Dan, ya, dan harus ada izin untuk ya, pendirian jasa itu. Misalnya arti. tenaga kerja wanita yang dikirim ke apa ke luar negeri gitu ya kan dia juga di rumah-rumah artinya kan informal juga tapi kan tetap pemerintah memiliki regulasi untuk melakukan perlindungan hmm. dan kalau terjadi sesuatu kemudian pemerintah juga melakukan pembelaan. Nah yeah. dalam hal ini kan perlu juga meskipun mereka dari sektor yang bukan formal tapi kan bukan berarti mereka tidak mendapatkan perhatian khusus. Yeah. Ya untuk itu maka uh, termasuk pekerjanya apakah dipenuhi hak-haknya gitu mm -hmm. kan misalnya oh dilaporkan bagus begini tapi apakah betul kan sekali-sekali memang harus juga diadakan sidak gitu betul kasih uh, para neni misalnya bu ya atau guru -gu itu betul-betul uh, uh, memenuhi tadi yang kualifikasi yang diharapkan yang kedua apakah betul mereka dibayar misalnya secara mm -hmm. layak dan apakah mereka mendapatkan hak haknya misalnya ketika Baik. libur ketika harus apa itu namanya uh, karena ya, kan kadang -kadang ada kadang-kadang orang tua terlambat ngambil. Hmm. Kan itu bagaimana? Nah, apakah mereka mendapatkan haknya? Nah, ini kan tetap menjadi sesuatu yang sebenarnya harus dipantau Betul. ya oleh negara. Ya, Bu Mirza uh, sejauh ini pola pengawasan yang dilakukan oleh uh, apa namanya instansi terkait lah ya terhadap daycare Anda seperti apa uh, ataupun mungkin Anda bisa sharing sedikit mengenai sertifikasi-sertifikasi yang sudah pernah daycare Anda lakukan gitu dan ini ya tentu saja untuk bisa mendapatkan uh, apa? quality yang sangat-sangat baik. Artinya dan juga bisa mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Sudah ya. teruji gitu ya. Ya? ya, memang, memang ini yang menjadi kendala kita juga gitu hmm. ya. Memang kalau saya sendiri sudah berlangsung 10 tahun, hmm. 11 tahun. Hmm. Memang menjamurnya dekir ini lima tahun terakhir, terakhir inilah. Ini ya. Itu sampai di rumah-rumah, kemudian yang itu yang tidak ada standarnya. Hmm. Kalau dari kita justru kita yang melaporkan, hmm. gitu kita melaporkan kepada kementerian, ini yang kita lakukan, gitu kebetulan juga uh, kita kan suka di apa namanya suka ada dialog atau apa hmm. itu yang kita laporkan, gitu tapi untuk pemeriksaan sendiri itu sampai sekarang sih belum ada. Okay, hmm. Jadi kalau nggak hmm. dilaporkan belum kayaknya kementerian ada. juga nggak nanya-nanyain kali ya, hmm. belum ada berarti sih. ada. Tidak care juga berarti artinya <guluh> belum, tidak belum, belum. care diberi ke masukan. saya tunggu kalau gitu dari Retno nih yeah. untuk tindak lanjutnya karena ini kan menyangkut hak yeah. asasi anak-anak begitu ya. Yeah, Supaya anak-anak oh. ini bisa mendapatkan apa, ya? E, rasa aman rasa dan nyaman aman. ketika Betul. diasuh oleh seseorang kebetulan yang mengasuh itu adalah babysitter, Betul. penyalur jasa pembantu, yeah. begitu kan? Nah, saya itu... rasa kalau daycare atau yayasan-yayasan seharusnya pemerintah lebih mudah mengawasi daripada yang di rumah-rumah kan? Iya. Yeah. Jadi sesungguhnya bisa dibangun sistem itu. Hmm. Mungkin memang uh, pihak misalnya uh, yang daycare ini mestinya diajak bicara semua, kemudian yeah. masukannya apa, Betul. gitu ya, Betul. sehingga pemerintah bisa. Eh, karena kan, <tuh> misalnya KPAI kita juga belum tentu memahami sebagaimana misalnya hmm. pelaku punya sendiri gitu ya, bu ya uh, itu tentu harus ngasih uh, dimana kesulitan mereka, terus apa yang mereka harapkan sebenarnya. Nah Igu. ini penting sebenarnya dibicarakan gitu. Nanti kalau itu uh, sebenarnya KPI memiliki fungsi mungkin kalau bisa kebijakan. kita tanya kepada kementerian, apakah kementerian tahu berapa sih jasa penyalur pembantu yang ada di Indonesia mungkin ini tahu. Tahu. Berapa oh, sih betul. jumlah daycare yang ada di Indonesia? Uh, karena memang di Jakarta, di Jakarta aja, Jakarta aja. aja. Itu belum tentu tahu. <laughs> nah kan? <laughs> <laughs> tapi itu miris karena seharusnya sebagai pemerintah yang itu, apa ya? Terawasi. Yang punya rumah itu, dan terawasi. sebetulnya juga, daycare iya. harus proaktif juga, dong. Mendaftarkan diri mereka supaya terdaftar, iya, certified betul, gitu. Betul, betul. E, terkait dengan standarisasi yang Anda kemudian ya, harapkan, lah ya, ada standarisasi khusus yang bisa semua daycare yang ada di Indonesia bisa ikuti. Selain itu, apalagi yang Anda harapkan dari sisi pemerintah sendiri supaya kualitinya ya, naik betul, nih semuanya gitu. Betul. Pertama, memang harus ada standarnya, hmm. kalau tidak ada, tapi tidak ada. Uh, apa namanya bagaimana kita tahu standarnya harus seperti apa kalau yeah. tidak ada pengawasan yes. gitu kan jadi sekarang ini memang proaktif dari nya itu hmm. sendiri belum dari pemerintah iya ya, soalnya jadi beberapa tahun, tahun lalu ada juga daycare yang sempat uh, anaknya itu betul, dititipkan tapi betul. akhirnya kena kekerasan juga betul. itu daycare ya bukan minimal diperiksa rumah aja rumah. bagaimana uh, punya ini enggak terdaftar apa? tidak. Hmm. Itu aja dulu, terdaftar tidak. Nah, ketika sudah terdaftar, itu pasti akan ada tanggung jawab uh, moral dan orang tua kan juga lebih percaya nah, Wiki ya. kalau yang menarik ini kan Dekir ini kan uh, apa Bu Mirza ini kan dekernya terdaftar di dua di Kementerian Pendidikan dan juga Kumham gitu ya. ya, Hukum dan HAM. Nah, kalau dekir deker yang lain bagaimana? Jadi hmm. supaya satu pintu nih Bu Retno. Jadi mereka bisa uh, minta izin ke siapa, ke siapa, ke siapa. Jadi karena tidak adanya satu pintu kalau mau buka daycare ya. harus mungkin satu pintu. Mereka gitu. memang malah nggak tahu saya harus daftar kemana. Nah, gitu, nah ini karena... gimana seharusnya mungkin, hmm. uh, Britno? Uh, kan ini melibatkan kementerian pendidikan karena uh, daycare-nya Bu Popi ini uh, memang hmm. ada pendidikan pautnya. Di situ butuh kerja kerjasama dengan Kemdikbud terkait hmm. dengan uh, istilahnya pendidikannya tadi. Hmm. Kemudian yang kedua, makanya mau tidak mau kalau memang di DKI itu ada tidak sekedar menitipkan anak, tapi hmm. ada uh, tadi pendidikan pada level PAU tadi, maka memang harus ada izin dari Kemdikbud terkait itu. Yang kedua sebenarnya ini kan bisa lintas sektoral ya tidak cuma sekedar satu kementerian. Iya. Gitu yeah. berarti di bawah PMK semua nih Tapi artinya kan semuanya ya uh, uh, artinya kan punya satu pintu untuk umum nih deker dulu deh. Nah gitu. yang kedua sebenarnya tadi kan kalau izin secara resmi memang kalau seperti itu harus ke Kementerian Hukum dan HAM ya. Hmm. Itu kan badan hukumnya. Hmm. Tapi kan uh, pendidikannya tadi harus ke Kementerian hmm. Pendidikan. Nah tetapi terkait dengan Ibu mempekerjakan banyak tenaga, tenaga kerjanya ya, kan harus juga di Kementerian Tenaga Kerja. Jadi hmm. menurut saya ini sebenarnya bisa uh, dalam bentuk surat keputusan bersama yeah. tiga menteri hmm. atau menteri mana lagi yang terkait itu sebenarnya bisa yeah. sih dilakukan. Yeah. Tentu saja ini harus ada kemauan dan mungkin pihak kalau Ibu memiliki uh, apa uh, kenalan yang deker-deker lain hmm. mungkin sama-sama mau masukan menurut saya. Yeah. Sejauh ini ya, asosiasi deker agar... katakanlah di uh, Jakarta sendiri oh, gitu. Tidak secara tidak Belum secara ada. formal ya? Kita yeah. hanya kenal-kenal. Saya tunggu nih, menurut kapan mungkin bisa mengajukan untuk beberapa kementerian itu menjadi satu supaya untuk bisa jelas izinnya ke siapa nih gitu. Mungkin kita biasanya kami mm. kalau memberikan advokasi kebijakan harus tahu data ya, data-data mm. uh, itu harus kita miliki. Kemudian harus ada masukan okay. dari pihak-pihak yeah. yang terkait. Kalau mm. tidak kan rekomendasinya biasanya ke presiden nih kalau udah urusan sama pembantu presiden mm. harus presidennya. Apalagi meliputi beberapa kementerian mm. Mm. itu biasanya harus rekomendasi kepada presiden. Nah ketika presiden kemudian dikasih rekomendasi terus tidak memiliki data-data ya kan juga dipertanyakan yeah. gitu mm. ya jadi memang uh, tidak tidak mudah juga gitu kita mengadvokasi kebijakan maka yang penting barangkali nanti uh, saat kami di KPI uh, akan usulkan untuk FGD ya mm. uh, focus group discussion yang mengundang uh, apa dengan ini kemudian dan juga ini, jasa uh, PRT betul untuk uh, paling tidak kalau Dekir kan lebih mudah dan Penyalur ya, kalau PRT tadi jasa penyalurnya, penyalurnya. kan itu juga betul. banyak menjamur. Jadi, betul. Dan harus mereka kan terdata. punya BLK, mereka juga punya BLK kan badan latihan kerja itu kan yeah. harus dipantau. Sebenarnya yeah. seperti apa ngelatihnya? Mungkin itu nanti kalau mereka sudah ngasih masukan, nanti akan ada tim yang melakukan penelahan mm -hmm. Nah, kalau memang diperlukan itu tadi ya presensi tadi kita jelas datanya gitu. Sebenarnya kesulitan mereka apa? Kita ya harus dengerin juga gitu. Mm -hmm. Mungkin mm -hmm. nanti paling tidak dalam waktu. Uh, dekat uh, paling jangka pendek ini yang bisa dilakukan KPI adalah FGD tadi Oke, okay. Baik. baiklah kita tunggu informasi terbaru ya. dari fokus di, apa diskusinya ya seperti ya. apa hasilnya gitu. dan bagaimana akan dibawa kemana hasil ya. ini gitu ya Malu agar tidak lanjuti seperti apa. Oke, okay. selain itu fasilitas-fasilitas yang ditawarkan di daycare sendiri kalau memang sudah tidak ada harapan lagi untuk ke orang tua mungkin jauh, ke mertua juga jauh. Akhirnya kita cuma sebatang kara. Jadi gak cuma punya bisa, pilihan, nggak punya pilihan. deker care, oke okay lah kita coba untuk bisa memberikan kepercayaan gitu ya. Fasilitas standar ya. yang dipilih di setiap cabang-cabang yang anda miliki apa tuh? Uh, deker itu memang seperti rumah gitu ya, di mana anak bisa tidur, istirahat, mandi, makan, ada tempat bermainnya. Tentu ada enggak. standarisasi juga kasurnya bagaimana? Iya, iya hmm. betul betul. Kalau makanya kalau deker baru itu rata-rata uh, survei dulu ke tempat saya, hmm. mereka melihat harus seperti apa hmm. sih. Jadi itu makanya saya bilang informal tadi. Kita hanya sebagai apa ya? Uh, konsultan lah, hmm. bagaimana okay. mereka sangat -sangat membentuk deket, jika memang mau dilakukan itu dibanding, betul, itu iya, betul reportnya seperti uh. apa, kemudian makanannya, variasinya hmm. seperti apa gitu, okay. nah itu standar kita tempat kemudian. Bu Mirza sendiri seperti apa? Punya berapa ruangan di satu rumah? Mungkin bisa di detail kalau di tempat ada berapa ruangan? Itu ada kamar bayi, ada kamar batita, ada kamar balita, dapur tersendiri, kemudian ada uh, apa? ruang tengah yang anak-anak bisa yang indoor, luas, gitu. nah, kemudian kalau bayi sendiri juga ada tempat untuk merangkaknya sendiri, hmm. ada juga outdoor itu jadi uh, itu terpisah-pisah memang kemudian ada memang ruang ruang isolasi okay. di mana kalau anak itu sakit okay. bisa Berarti Terbisa, di ruang tersebut gitu, kasurnya ya? itu seperti apa? Mungkin kasur kasur spring bed atau kasurnya kasur memang kasur biasa, customized, customized hmm. uh, customize sekali bayi box bayi dengan cat yang non toxic itu. Hmm. Kemudian kalau batita juga lebih uh, hmm. apa agak besar sedikit dan bat, balita yang dan lebih harus besar. itu kali bawah biar nggak jatuh. Oh gitu. tidak Enggak. tidak. Kalau saya justru hmm. tidak di bawah Oke. Okay. Gitu karena kan hmm. mungkin dingin atau apa kita lebih baik satu persatu. Hmm. Jadi uh, satu pakai satu tempat tidur. Tempat Tidur satu box itu untuk satu anak. Okay. Tidak, Kalau berganti. Anak itu, anak itu mau tidur siang. Iya, iya jadi, cukup kapa, untuk berapa orang di sana? Kita memang membatasi 30 maksimal. 30 puluh, itu sudah disesuaikan dengan box, sudah disesuaikan dengan neninya. Jadi, uh -huh. tidak mungkin serta merta harus tambah uh -huh. okay. uh, bayi dalam satu waktu itu. Oke, okay, kita jeda sejenak. Kita akan lanjutkan usai jeda berikut. Tapi, stop.